Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kembali ketemu saya lagi nih, Yang Mandor di acara Kongko Budaya. Yang namanya budaya memang harus kita lestarikan. Ini peninggalan dari nenek moyang kita, orang tua kita yang baik yang harus kita jaga. Nah, di sini di segmen ini kita akan berbicara tentang adat budaya Betawi ngisiin rumah nih. Apa bae sih yang dibutuhkan dalam ngisiin rumah yang baru nih orang-orang Betawi nih. Nah, untuk itu alhamdulillah nih saya udah kedatangan narasumber saya nih. Ada Bapak Entong, ada Maiin Marlina, ada Pak Desunar. Kita akan bahas semua buat pemirsa. Yuk kita langsung aja ketemu Bapak Entong. Iya. Assalamualaikum, Mbak. Waalaikumsalam, Cang. Mak, sehat, Mak? Alhamdulillah, Cang. Sehat, Mak. Ini Pak, Mbak. Untuk sore ini, Mbak, kita mau bahas masalah adat orang Betawi ngisiin rumah nih, Mak. Apa, Mbak, sih, Mak, kalau ngisiin rumah, Mak, tuh apa? Bikin bubur? Apa numbuk ketan? Gimana nih, Mbak, yang harus di... Bicaranya ngisiin rumah baru ngisiin nih, ya? Ngisiin rumah baru nih, Mbak. Adatnya bukan, nih, bukan ngisiin rumah, rumah kontrakan. Bukan. Ya, menarik ini. Kalau ngisiin rumah baru. Nah, kalau kontrakan, Mbak, jangan pakai digituin, Mbak. Iya, kagak pakai ini rumah baru nih, Mbak. Biar Cang tahu nih, Mbak, nih. Ya, terima kasih Cang Mandor yang udah ngundang kita nih ya pada Sunar ya, Mak ya. Iya. Kita diundang buat kongko bagaimana caranya orang Betawi zaman dulu ngisiin rumah. Ngisiin rumah baru. Ngisiin rumah baru. Iya. Karena kalau zaman dulu mah kan orang bikin rumah tuh nggak sekaligus jadi, nyerimpil dulu dikit-dikit, bambu dikumpulin, ntar kayu, nyicil lah ya, cicil. Nanti udah masuk bekerjaannya, sambatan dah, nyambat rame-rame warga gotong royong, kerja bakti. Ya. Nah itu di situ ada biaya-biaya yang termasuk udah disimpan, biaya beli genteng apa semua disimpan. Nah, kemudian untuk paling ditambahannya sedikit buat biaya jajan tukang kali. Ada tukang kayu, ada tukang batu. Nah, buat upahnya dah ya, Pak. Nah, upahnya. Sebutannya zaman dulu bukan yang ngisiin rumah. Buat sebutan nih. Apa nih, Pak? Itu namanya nyabut paku. Nyabut paku. Nah, ada sebutannya ya? Ada sebutannya. Nyabut paku. Namanya nyabut paku. Kalau diterjemahin nyabut paku itu isinya makan bubur merah, bubur putih. Seperti itu. Buat ngisiin rumah nih ya. Buat keselamatannya lah. Buat keselamatannya. Ritualnya gitu ya. Iya, ritualnya. Nah, terus lagi undang sanak saudara, tetangga kiri kanan. Bahasanya itu datang gue mau acara nyabut paku. Karena kalau di Betawi itu runtunan adat istiadatnya yang pertama orang hajat yang pertama nih yang harus diutamain, nggak boleh dibelakangin. Nomor satu orang tanda. Ngawinin punya anak perempuan. Punya anak wadon. Itu harus datang ya. Nomor satu. Iya. Diduluin ya. Nomor satu dia, enggak boleh dibelakangin gitu. Karena apa? Karena memang kalau orang punya anak wadon mah kan diajakin ngawinin sama anak lakinya. Benar, Bang. Itu enggak boleh ditolak. Terus yang kedua, ngawinin laki, anak laki. Terus yang ketiga baru nyunatin, boleh pesta. Nah, yang keempat ini paling belakang sebelum pesta acara nyabut paku. Ngisiin rumah. Iya, ngisiin rumah tadi ya. Yang kelima baru pesta. Enggak, itu sebelum pesta berarti pelaksanaan. Iya. Ya, Bu. Ya. Dari mana itu? Ya mampir apa? Nah, ceritanya gitu. Enggak, Pak, jadi nyabut paku itu sebelum ada pesta. Ya, belum. Biasanya kan dulu mah begini, Pak, nih. Jadi nyabut paku, pestanya juga nanggap topeng. Nah, kalau yang nyabut paku ini gini ya, pertamanya. Gimana, ya, Pak? Nyabut paku ya, Pak. Itu istilahnya pada saat dia membangun rumah kan dia keluar biaya nih. Iya. Buat beli paku, beli apa gitu istilahnya gitu. Iya. Dia keluar biaya nih. Nah, tetangga-tetangga nih saudara-saudara membantuin. Gitu maksudnya. Iya,
artinya ya tadi kembali lagi ya duitnya gitu istilahnya nyambut nah, nanam gitu. Modal sendiri kembali lagi dibantu pulang lagi dah betul nah, royong tadi tuh Cang istilahnya namanya nyambut paku ya gitu. Hajat ngapain itu kan biasa dijawab ya. Si Cang hajat ngapain itu hanya natin ini ya. Ngapain misalnya ngawinin ya. Nah kali ini kan enggak pesta enggak apa ngapain coba ya. Nyambut paku tadi Cang Mandor ya. Acara apa nih acara nyambut paku ya. Orang paham udah paham udah ya iya. Enggak pakai diundang lagi iya. Udah tahu enggak pakai undangan dia mah tahu dia udah tahu. Ya yang gitu. Namanya buat paku dulu mah di kampung saya begitu. Kan enggak kayak orang ngawinin pakai undangan. Agak. Orang bikinnya juga dulu mah kan pakai acara gotong royong. Emang pakai bayar jadi, tukang. Agak. Luar biasa ya budayanya. Iya. Buyuk rukunnya yang luar biasanya. Jadi dia juga enggak pakai datang ke rumah ngundang lu besok. Enggak kagak. Udah main sendiri ya mah. Iya, itu suka rela ya. Kalau nyabut paku enggak. Enggak pakai diundang kayak. Undang, tetap nyar apa pada nyawer gitu. Ya kayak kita saweran lalu habis iya. Rumah. Enggak itu yang datang gitu. Itu luar biasa. Tamu-tamu itu datang itu selain duit atau ngasih beras juga ada. Saya, ada juga macam-macam. Yang gitu. Ya, macam-macam. Sama kayak orang hajatan. Sama utamanya itu tadi. Utamanya dia membantuin bangun rumah dah gitu. Iya. Cuman ya secara sukarela. Sukarela. Iya. Enggak di situ Mbak ada acara selamatannya ya, Mbak? Ada, syukuran, Mbak. Ada. Bisa ngisiin rumah nih gini nih, ini mah termasuk adatnya kali ya. Iya udah adatnya ya Pak. Kalau orang ngisiin rumah baru, duluan rumah, ya namanya istilah rumah baru tuh ya luar biasa lah. Iya punya rumah baru. Wah punya rumah baru lah. Gak kedengerannya tuh gak keren gitu. Keren lah. Namanya orang kalau udah kawin, punya rumah itu syarat mutlak dia lengkap berumah tangga namanya. Ada rumahnya. Iya. Pokoknya masuk dalam sandang pangan. Ah, itu masuk, itu masuk. Cuk, iya. Terutamanya di kita nih di Betawi luar biasa kalau udah punya rumah juga. Iya. Nah, itu sebelumnya itu acara dimulain acara nyambut paku. Itu sebetulnya ada syarat di depannya tuh. Karena ini orang mengisi rumah baru. Biasanya airnya nih sumurnya, air sumurnya di bawah. Tanahnya dibawa sedikit dari tempat yang lama, Mak. Dari tempat yang lama dibawa ke rumah yang baru. Nah, syarat ritualnya tadi ya. Benar. Nah, baru kalau memang itu udah lengkap baru selamatan rame-rame, selamatan rumah isi. Bentar dulu, Mbak, ini tadi dibawa tujuannya apa nih, Mbak? Nah, tujuannya ini, Mbak, kita pindahin sumur yang lama, airnya dicampurin yang baru. Ini tujuan dari acara ngisi rumah, kenapa sampai seperti itu? Iya, airnya sama tanahnya tuh. Nah, sama tanahnya. Karena menurut pendapat beradaptasinya anak kita dan kita, itu sama alam harus menyatu. Adaptasi gitu. Jadi nggak kaget-kaget amat kita. Berarti, luar biasa ya, Cang ya. Berarti pada ini lingkungan juga memang harus beradaptasi. Kita adaptasi. Ya, ini sebelum kita lanjut ke adaptasi selanjutnya, Mbak. Adaptasi. Semakin dekat lagi kita istirahat dulu. Iya, siap. Kayaknya kita ada yang mau lewat. Ada yang mau lewat ya. Udah, biarin Mbak yang lewat dulu dah. Iya. Mbak, nih tadi nih kalau pindahan itu katanya buat ngisiin rumah bawa air dari sumur yang lama, tanah ke yang lama juga kalau yang baru nih, Mbak nih. Itu apa sih, Mbak, tujuan itu, Mbak? Iya. Tujuannya ya tadi kita sampaikan bahwa ngisiin rumah ini kan tempatnya baru. Baru. Rumahnya baru. Baru, Mbak. Kitanya bisa beradaptasi. Ya kudunya lingkungannya juga ngikut beradaptasi. Alamnya. Iya. Jadi biar menyatu kali, Bang. Biar menyatu. Rukun. Buyum. Biar kita di situ enggak rasa asing. Betul. Di rumah baru. Ya. Anak kita enggak cengeng. Tujuannya di situlah. Iya, itu kayak gitu.
biar pada berkah, ke depan selamat, lancar usahanya, begitu cara. Makanya saling membantu ya. Gitu ya, makanya simbolnya dibuat sedekah bubur merah. Nah ini simbolnya nih, simbol persatuan, menyatunya ya kita dengan lingkungan, dengan alam. Undang, cara ngundangnya juga nyok, ke rumah makan bubur. Iya. Itu. Bubur. Tapi judul pestanya luas nih, nyabut paku. Nyabut paku. Basa-basinya nyok, kita makan bubur merah, bubur putih. Iya. Ngisiin rumah. Iya. Itu selain bubur merah, bubur putih, makan-makan yang lain ada? Ada. Ada. Biasa. Lengkap, itu mah lengkap sekali. Di sayur kol. Yeah. Kadang-kadang ada ikan di tepung. Ikan tepung. Yeah, ikan tepung. Yeah. Iya. Ikan tepung. Yeah. Jengkol ada ya, Ma? Jengkol ya. Ada jengkol. Ya. Tapi ikan tepung udah pasti ada pasti dulu. Pasti ada tuh, iya. Oh, digongseng doang. Yeah. Tapi dulu enak bener. Iya, sama. Tapi nasi kuning ada juga, Mas? Ada. Itu kan buat selamatan. Kalau yang namanya selamatan, nah kumplit sama. Sama. Serondeng ada ya, Mas? Begana, apa ada. Kebutuhan lah. Kebutuhan. Oh iya. Iya, hati-hati. Itu gotong peti. Itu kemana, bawa apa itu? Apa? Gotong peti. Bawa peti ya, itu. Rajin-rajin banget ya. Karena orang kamu yang begitu rajin. Gitu ya. Ini nih Mbak, nih Mak nih. Kalau ngisiin rumah, kalau orang kita makan ada hitung-hitungannya nih, hari apa, tanggalnya tanggal berapa nih yang enak nih biar pas, bagaimana tuh Mak? Ada dicari tuh. Ya hari semua bagus. Bagus. Hitungan juga bagus. Cuman ngomongnya kalau masalah yang ini satu. Iya nih, Pak. Kudu rada rapian dikit. Nah, ya. Ini harus disitu rapi, Mbak. Ya. Rapi ini, harus rapi, Mak. Harus ditata ya. Kudu ya, rada rapi ya, dikit. Kenapa? Karena memang ini ada hubungannya dengan keyakinan. Keyakinan sama budaya. Tapi kan budaya. Jadi nggak bisa ngablak banget. Iya. Kalaupun budaya juga. Iya. Kalau yang namanya ada. Kalau di kita mungkin begini. Kan di kita sekarang itu kan udah sempurna. Bener, masuk ke ini keyakinan kita kan. Yeah. Misalnya ada Islam, udah sempurna Islamnya. Yeah. Artinya masuknya ini udah banyak yang ditanya, udah banyak yang ngajar. Kalau zaman dulu kan masih ada satu keyakinan hubungan dengan alam. Yeah. Gitu. Iya, yeah, iya, yeah, iya. Yeah. Jadi kalau kita ngomongin hitungannya ana caraka data sawala mangga batangna. Yeah. Pada jayanya ente katanya beda. Itu dulu. Ya, dulu. Itu zaman dulu. Zaman dulu ya. Gitu. Ya nih kita pengen zaman sekarang nih. Encang kan pengen kita mau bikin rumah nih, pengen isi rumah. Iya. Makanya Encang nanya nih biar jelas penting, nih. Penting. Nih. Penting. Penting kalau apa Bapak bilang Cang gua nanti hari Jumat bang isi rumah gitu. Ada. Saya nanya yang tua kan kudunya. Ada yang pakai begitu. Namanya pakai hitungan. Hitungan hari. Hitungan hari. Makanya kalau dulu mah ngitung hari, Mbak. Waktu saya sama mas saya dulu. Mas saya ngitungnya jadi bukan 1 2 3 4 5. Jadi ngitung dari misalnya Senin. Jumat Sabtu Minggu, Minggu hari. Gitu, ya. Cang. Jumat, Sabtu Minggu. Terus hari. 8 9 10. Ya kan? Iya. Kalau Jumat ketemu Jumat kan tuh 8 hari. Hitungan nah, bulan. Tambah 2 hari Sabtu Minggu. 10. Hitungan bulan kita mah kapan? Kenapa nih orang kampung pakai ngitung begitu 10 hari? Itu kan 10 hari tuh. Iya. Misalnya Sabtu, Minggu, Senin. 10 hari tuh. 10 hari ya betul. Ya 10 hari. Iya. Kenapa itu 3 kali ngitung itu jangkep sebulan? Sebulan 30 hari. Karena bulannya kagak 28, kagak 29, kagak 31, jangkep 30. Iya, 30. Iya. Ya, kalau ngitung tanggal kan ada 29, nah, 28 ya. Iya. Ya, paham. Karena kita pakai bulannya bulan itu. Bulannya pas dah. Iya. Jangkepnya. Kalau kita nyebutnya di sini di Betawi, nyebutnya ada bulan Jawa, ada bulan Islam namanya. Nyebutnya. Itu 30 tuh. Mau belajar sama Jumat, Sabtu, Minggu. Ya, coba lari. Kamu pakai dari coba. Terus Senin, Senin, Selasa, Rebo. Ya berarti jatuhnya di hari Rebo. Berarti kita ngisi rumah hari Rebo. Iya, gitu. 20. 20 benar, 20. Jadi cara ngitungnya juga memang masih inilah
tergantung obrolannya. Misalnya iya, kita ngobrolnya di hari Senin apa hari Selasa. Ini kita datang nih. Nah, sekarang nih hitungannya dari hari ini nih misalnya. Selasa. Cang datang dah, pas Cang datang misalnya kemarin Selasa. Gitu. Nah, udah jelas mah pada saat ngisiin rumah itu udah dicari. Jadi baik hari, ya baik tanggal itu biasanya udah dicari duluan. Jadi malam ini loh ngisiin rumah, ya udah. Jadi semua itu memang dulu perilaku orang kita dulu itu semua itu punya hitungan yang akurat. Benar. Punya hitungan yang benar-benar tepat dan akurat lah. Iya. Tepat dan kenapa? Akurat. Ya sebenarnya mah aslinya memang kita memang semuanya niatnya baik sama. Iya. Pituah mah kudu dipakai. Cuman itu berupa syariatnya gitu, dicari itu. Nah, ini malam ini baik gitu. Jadi lu mah masih kepake. Iya, masih kepake. Ya, sekarang juga masih ada sih. Ada yang jarang. Ada yang paham, ada yang kagak. Iya, benar. Kita itu loh. Ada yang masa bodoh. Iya, ada masa bodoh, iya. Ada yang peduli. Iya, betul. Perihal ngisiin rumah, itu tadi jangan salah tuh. Itu banyak yang nanti dari mamang, dari encing, semua itu kita dibekelin juga. Oh, dibekelin. Dibekelin. Nanya juga. Iya, dibekelin nih buat lu anu rumah baru itu apa dikasih perayaan, kambing sepasang, apa ayam sepasang. Perabot rumah tangga apa piring itu juga ada. Biniin. Luar biasa loh, Jang. Termasuk dibantuin. Ini kalau bekal masa depan dia, kehidupan sehari-hari. Ibarat kalau bahasa sekarang modal. Dikasih kambing kan itu kambing beranak. Anaknya. Itu di sini adanya. Kebeneran deh. Mak besok main dangdang. Jangan kalau ngisiin rumah minta dangdang beda. Jangan mesen. Mak ini ngomong-ngomong nih. Tuh jadi dangdang bawa-bawa itu, Mak. Ini kita rehat dulu nih, Mak. Ya sama ada yang mau liwat lagi. Udah, biarin dia liwat, Mak. Dia kasih liwat. Kasih liwat. Iya. Mbak, tadi itu Bapak bilang saudara-saudara juga pada ngasih gitu, ngasih kambing, ayam. Emang mesti begitu apa gimana ya, Mbak? Iya. Apa emang tujuannya? Enggak mesti sih. Enggak mesti ya? Enggak mesti. Tapi dia tahu. Cuman yang jelas dia tahu ini rumah tangga baru. Rumah tangga baru. Isin rumah baru. Kebutuhannya gue banyak. Kalau dulu sebelum dia ini kan masih nyampur namanya sama mertua. Nah, dia sekarang sendiri. Artinya benar-benar dia di situ memperdulikan nanti keberadaan ke depan. Iya, bagaimana? Bagaimana? Makanya ada kepedulian lah, kepedulian. Ada yang nyumbang beras, ada yang nyumbang itu tadi berupa hewan ternak. Hewan ternak ya, ayam, kambing ya, Pak. Kailnya lah, kita kasih kailnya lah. Nanti dia juga begitu juga. Sama aja ya. Sama. Dia nanti kalau anak ponakan bikin rumah baru begitu juga. Sama, jadi ya sambung menyambung lah kesadaran sosial. Makanya ya ini harus kita bener Pak, angkat, harus kita nih, angkat. Harus angkat, kita lestarikan budaya ini. Asin rumah. Itu kayak amplop. Mbak, ini banyak yang nggak tahu juga, Mbak. Kalau tadi Bapak bilang dari saudaranya ada yang ngasih berupa hewan, ayam. Ini banyak nggak tahu, termasuk Cang juga nggak tahu nih, Mbak. Iya, alhamdulillah nih Bapak cerita jadi tahu. Itu juga rumah baru, bukannya buat nganten baru juga. Pokoknya semua rumah baru ada yang mau bikin rumah, boleh kaulan. Kaulan, ntar lu kalau punya rumah misalnya buat nanggap anu gitu. Ada juga begitu. Rumah kaulan. Namanya rumah. Macam-macam rumah baru. Kalau pokoknya kalau rumah baru dulu memang benar-benar tuh
kalau orang sekarang kan bikin rumah kan karena emang duitnya cukup ya. Iya. Ya kan nggak perlu pakai kiri kanan. Iya betul. Nah, dulu mah nyari sekarang mah atu-atu. Ngerimpil ya. Misalnya dulu mah belum ada pasir ya. Dulu mah bener-bener bambu. Perjuangan. Membangun rumah tuh perjuangan. Benar-benar ya. Boleh ya. Usaha sendiri. Nyicil. Ya. Lagian bahan bangunan zaman dulu masih jarang ya. Lah kan itu tadi. Ada balok, pakai balok dulu ngirim. Disimpan pelan-pelan tuh. Kan balok nih bisa dipotong sekarang, kan direndam dulu di empang. Iya betul. Iya. Supaya tahun-tahunan. Biar enggak kemakan raya. Bambu juga kuat, begitu, genteng juga begitu. Jadi emang emang bukan anu, emang modalnya buat sekaligus membangun rumah tuh belum kumpul. Iya. Banyak perlahan-lahan tuh nyicil. Iya. Lah bisa setahunan lebih tuh nyicil bahan bangunan. Iya, dikit-dikit yang beli. Lama amat ya. Iya. Tahunan emang. Tahunan ya. Tahunan. Ngumpulin duit, boleh diagang. Makanya pas dia habis bangun rumah, rumahnya jadi, nah ada istilah nyabut paku, itu dia. Rumah biar baru benar itu mah. Iya. Beli-beli barang buat bikin rumah, baliklah minimal buat modal lagi. Iya. Istilahkan dulu kan nyabut paku. Yang anunya kan paku. Paku. Iya. Ya paku itu kalau ditanam ya kan susah ditariknya. Jadi gantiin namanya nih sama kita pada urunan, ada kondangan. Tergantian gitu. Lagi. Tergantian lagi. Kalau gitu, ntar tetangga kita rumahnya baru ya begitu juga. Tapi kalau rumah baru begitu, mana kita baru ngisiin mak, baru masuk nih ngisiin mak. Ada mungkin ada lu jangan masak dulu di sini mak. Ya. Ada begitu mak. Jadi ada juga apa? Bikin abu dapur dulu namanya. Dapur. Namanya bikin abu dapur dulu. Rumah kan kagak ada kompor tuh. Ada rumah luar tungku. Jadi bikin abu. Iya. Bikin abu dulu. Bikin apa bae. Bukan yang enggak boleh masak. Iya kali gitu. Rumah baru jangan masak dulu. Istilahnya pelatakan batu sama ya. Iya. Bukan enggak boleh masak. Enggak boleh masak dulu ya. Perlu nyari abu dulu ya, Pak. Iya, bikin sampai tuh dapur kita, luang kita ada abunya, dibakarin dulu. Iya. Bukan enggak boleh masak. Iya. Rumah baru membuat juga dulu mementereng, Cang. Yeah. Catnya juga bukan kayak sekarang, dulu pakai kapur. Putihnya sampai putih banget. Iya, pakai kapur. Ya kan emang belum ada cat kayak Putih sekarang. Ya. Palingan alami. Kapur, iya. Pakai kapur ya. Makanya jangan pakai baju hitam aja nyender. Ikut udah putih. Repot. Ikut putih jangan. Iya. Jadi makna dari ngisiin rumah itu sebetulnya yang disebut kalau bahasa umumnya orang di kampung tuh namanya nyabut paku. Nyabut paku. Sebetulnya ya itu tadi ganti tulung antar warga masyarakat, ganti tulung bagaimana dia habis bangun, gue tulungin, dia habis-habisan duitnya, kita tulungin, namanya istilah nyabut pakunya begitu sebetulnya. Bukan nyabut paku pakai tang, pakai tang, dia kakak tua, cuman ininya aja, apa namanya? Istilahnya. Nah itu, istilahnya sama aja. Filosofinya itu tadi. Ya. Jadi guyub rukun tadi ya. Ya. Yang dimaksud nyabut itu geganti. Iya, geganti. Geganti. Haling. Geganti Cang Mandor abis belanja paku, diganti ya, gitu. Dicabut uang pakunya. Emang rame ya, Mak. Begitu rame juga ya, Pak. Emang rame. Jadi orang pada datang main rumah dateng. Gitu ya. Otomatis. Kalau tahu ya, Mak. Begitu. Emang guyub. Guyub. Makanya kan kita carinya yang guyub, sebab apa kita bawa itu air yang di rumah lama. Sama tanah-tanahnya kita campurin kemari ya supaya kita gampang atau tangga kagak pakai ya, disuruh. Gampang kita dengan alih tangga. Jadi bukan adaptasi. Bukannya baru ininya jadinya. Mm-hmm. Jadi simbolnya memang rumah baru. Mm. Cuman artinya adaptasinya orang situnya. Bukannya baru. Makanya disimbolin itu tadi. Tanahnya mesti dicampur, dibawa dari sono sedikit tanahnya dicampur di sini, supaya abadi. Ya, tujuannya supaya beradaptasi, adem-adem. Beradaptasi. Kalau itu emang nenek-nenek ngandut-ngandut tanah, bawa mak bener-bener. Iya, kita kandut banget tanah buat nyampurin itu. Air kadang-kadang bagaimana? Terus ya, Cang ya. Karena kalau sekarang mah kalau anu kompa, bagaimana itu kompa bor? Susah, kesemprot dari jauh. Iya, narik selang. Kagak bisa, karena mah. Ya paling kita ya kudu. Yang paling kalau orang ngisiin rumah, nyabut paku, yang paling ribet nenek-nenek. Apa repot ya? Pihak perempuan. Iya. Karena semua itu yang ngerjain perempuan.
Itu yang ngerjain. Ya iyalah, iya, bubur merah, bubur putih, iya, kan wadon yang ngerjain. Saking inginnya selamat di bagian, iya, keselamatan. Dia yang tahu soalnya. Yang tahu, ya. Oh. Paham. Jadi pokoknya ngambil air, ngambil tanah, semua itu perempuan yang bawa. Iya, beras. Hmm. Apa itu? Merapihin pendaringan, apa perempuan. Banyak. Merapihin. Yang merenain. Mm-mm. Pokoknya kalau ngisiin rumah kayaknya banyakan kerjaan wadon ya. Kalau ngisiin, yeah, rumah. Yeah, yeah, karena, yeah, banyak di dia. Kecuali bikin rumahnya dia tuh. Kalau bikin rumahnya kan banyak orang lagi, ya, semua. Ya, ngisiin lah, iya, pahaman wadon. Pahaman wadonnya. Iya, cuman caranya ya kayak gitu. Tadi yang Baba omongin. Ini kan ngisiin rumah ya. Mak, nah, jangan sebelum ngisiin pasti. Ya, ilati bocah ya, pelan-pelan kayak nabuh petasan ya. Kalau pintu mah mana-mana bae boleh ya, Pak. Ada juga. Ada juga yang ada. Ada juga. Kayak ini masalah kaitan ngisiin rumah baru nih, Pak. Ya kalau encang punya rumah baru, pintunya encang madepin mana yang enak nih. Jadi gitu. Gini, masalah tempat kurang dulu nih, ya, ini, ya, nih. Iya, iya, iya. Ini cuma nano aja ya. Ada hari ya. Cuma cerita ya. Iya, nyambung kita ngisiin rumah. Kalau zaman dulu nih misalnya kita punya tanah di depannya nih, jalannya di depan jalan gitu. Kita punya tanah blablilir gitu, blablor gitu. Madep mudik gitu. Itu kalau yang paling utama itu yang madep mudik. Madep selatan. Ya, hidul, madep hidul. Yang paling utama, ya, itu. Ya. Itu katanya adem. Yang utamanya lagi yang rada miring etan. Iya. Ngada miring etan gitu. Hidul etan lah gitu. Iya. Miring, ya. Miring etan, ya, itu satu. Iya. Kalau masih ketemu itu, cari itu dulu. Madep mudik namanya, ya, madep, ya, selatan. Nah baru nanti yang kedua timpalannya ngalor nomor 2. Ya. Ngalor nomor 2? Iya. Ngalor ngalor. Baru nanti kalau enggak dapat juga ngalor jalanannya misalnya 12 ini. Ngulon nang ngulon. Belon. Belon. Ngetan dulu. Ngetan dulu. Iya. Udah dapat ngetan, udah ini enggak dapat kayaknya jalan belak kulon itu terpaksa. Paksa ya. Depan mana bae udah. Ya. Terpaksa madep ngulon, diambil paling belakang. Ngetan itu ini ya, tergantung apa? Ada jalanan yang lihat jalanannya. Munculnya matahari, ya, pagi. Iya. Uh-huh. Pade kan, pade bilang munculnya matahari nih sebelum kita kenal sinar matahari nih. Siang pagi udah kena sinar nih. Iya, betul. Ntar baru kita lanjutin lagi dah. Siap. Biar anget semua. Siap. Ya. Kita lagi juga kan anget ini. Iya. Ya. Oke, ya. Lewat dulu biarin. Kalau minum-minum ntar malam minumnya. Iya. Ntar lagi. Nah ini tadi masalah anu nih Bani, kita lanjutin kalau Pade tadi katanya madep ngetan. Madep timur ngetan dah kalau sama. Nah matahari katanya kemana? Muncul matahari. Bocah sekarang menyambut, menyambut munculnya matahari. Bocah sekarang ngetan kagak ngerti. Gimana sih ngetan? Udah timur ya. Timur. Itu nomor satu madep ngetan ya, Pak? Madep mudik. Madep mudik. Ngetan nomor 2 dah. Iya. Ya. Nomor 3. Nomor 3 malah ngetan ya. Nomor 2 ngalor. Nomor 3 ngetan paling belakang tuh. Kalau enggak ketemu semua ngulon. Ngulon udah terakhirnya itu ya, Pak. Tergantung lihat jalanannya, Pak. Iya. Kita enggak bakalan nyemantatin jalanan. Iya. Harus tetap ngadepin jalanan. Iya. Enggak, kalau zaman sekarang begitu, zaman dulu mah kan bukan itu patokannya, bukan jalan. Bukan jalan. Jalanan kan jalan dia bae kan kan. Jalan tetap aja jalan. Kadang-kadang di pantat rumah, iya, dulu mah nggak itu, iya, cari buat rumah ngetarnya itu nggak itu, iya, jadi nggak harus jalanan, iya, patokan kalau sekarang kan jalanan iya, ngadepin jalan pasti kalau sekarang, iya. Ini Bani encang pernah dengar juga nih Bani, kalau ngejar rumah belum madepnya madep ngidul, nah, apa katanya kalau madep ngidul itu rezeki nampung, air tuh masuk semua ke dalam tuh, agak lewat. Dan pintu juga jangan lurus baik ke belakang, katanya, bener ya, Pak? Gimana itu, Mak? Lah itu mengantong bisa kebanjiran. Rezeki mah yang banjir. Gimana itu, Mak? Bener nggak sih? Ada kayak gitu, Mak? Kan gini, coba, Pak, gimana, Pak? Bikin pintu tuh dari depan nih, dari pintu ruang tamu. Iya, ruang tamu masuk nih. Jangan apa burung gitu sampai pintu dapur. Iya, boleh. Lurus gitu ya, Pak? Iya, lurus. Nyeplos. Tuh kan, nyeplos. Kayak jadi banjir ya. Bisa dibuat lari-larian bocah. Iya, iya. Jangan itu maksudnya. Iya, apa tuh, jangan sampai lurus tujuannya. Tujuannya, Pak, tujuannya. Ya keamanan. Tentang keamanan rumah itu sendiri. Iya, iya.
Jadi kalau orang lurus kan orang tahu jalannya. Udah di sini gua masuk, gua keluar ke sono. Iya. Kalau dia lihat yang dia lihat di depan dari depan dia lihat terus pagar. Bingung dia mau keluar ke mana kan? Ke mana nih? Masalah keamanan juga. Jadi bukan masalah ininya, masalah keamanan juga. Dulu kan begini. Arti zaman dulu itu rumah itu kan belum berbentuk kayak sekarang. Ada batako, ada ini masih pagar ya, bilik sama ini. Iya masih papan. Kayu semua, masih paling papan ya. Ketekeran gue ini ya. Keamanannya itu salah satunya keamanannya. Berarti benar ya pemikiran orang gue udah maju ke depan ya. Udah mikirin. Udah bukan maju lagi. Udah mikirin gimana supaya rumah gue aman. Makanya orang dulu mah. Orang tua kita kalau ngomong bener pengetahuan kagak, udah punya pengetahuan tuh ya udah punya dengerin tuh bener orang tua kita mah ngomong kayak gini kenapa di rumah kita nih ya rumah baru misalnya kalau ada misalnya yang pohonan nempel ke rumah itu nggak boleh tuh kenapa tuh Pak ya tujuannya kan dulu banyak ular binatang ya. Biar dia nggak langsung nyebrang ke sini tujuannya buat keamanan itu juga makanya rumah zaman dulu itu kan umpaknya paten umpaknya bawahnya karena mau banyak hewan apa di situ itu tujuannya. Jadi memang waspada orang tua kita dulu ya buat keamanan, tapi dia nggak berlawanan, nggak jadi permusuhan itu gak, alam. Iya, alam, dibuat teman. Cuman dia pelihara juga ke anunya dia. Itu tadi jarak sumur sekian meter. Jarak. Ada aturannya juga ada, ya, ada jarak-jaraknya juga ya, berapa ini meter. Jam, gitu. Orang taman zaman dulu memang udah cerdas. Rapi. Iya, makanya. Rapi, pemikirannya luar biasa emang. Cakep. Makanya ngomong sosialnya begini. Ngomong sosialnya. Iya, Pak. Orang zaman dulu. Namanya sifatnya orang Betawi kagak bakalannya zaman sekarang kebanjiran karena dulu kalau berumah nyari punukura. Kenal punukura? Punukura pun apa mah? Kayu. Punukura nih begini nih, ini tanah nih. Tanah. Ya. Ini tinggi gitu. Oh. Di sininya nih. Di atasnya dia. Di berumahnya. Iya, agak ada pundukan gitu ya. Iya. Kagak bakal dia berumah di bawah. Orang Betawi mah udah tahu duluan dia ya. Udah tahu duluan. Kalau di bawah pasti kena banjir. Tahun sekali pasti ada banjir. Oh, tujuannya itu. Nah, itu makanya kalau orang Betawi zaman dulu kagak ada banjir. Ya. Kagak ada ya, Pak. Yang dicari dulu. Iya. Kalau sekarang mah bikinnya di bawah nih gimana mau kebanjiran ya. Iya, Pak De. Iya. Benar, makanya. Ini Pak adat ngisiin rumah. Yang tuh pengen tahu. Buat apa biar bisa tuh masyarakat juga tahu nih ngisiin rumah yang benar ya kayak gini nih. Iya. Karena apa nanti rumah tuh tempatnya adem. Iya. Enak, tenang, nyaman. Kata mama barokah rezekinya banyak kan pengennya begitu. Rumah tangga jadi tentrem, sama tetangga jadi pada akur, sama saudara sekampung jadi pada guyung. Ya itu memang tujuannya. Ada misi itunya ada. Misi pada saat dia nyabut paku, ngisiin rumah itu memang benar ada itu. Niat-niat itu ada. Luar biasa loh Cang itu, Cang. Ternyata orang tua kita. Orang tua. Kalau kita ajarannya itu benar emang kagak boleh bermusuh sama orang. Betul, ya itu tadi intinya. Iya, ajarannya. Ajarannya. Itu luar biasa itu. Iya, makanya ada pepatah kan begini di Betawi. Lu dapat musuh satu, banyakan. Tapi kalau lu nyari kawan 1000 kurang. Artinya kan, itu bagaimana? Lah kalau satu kebanyakan itu gimana? Iya. Ya satu aja kebanyakan. Lah kan kagak boleh punya musuh, kagak boleh punya musuh. Berarti kan iya kan? Waduh luar biasa kan itu. Tuh coba itu. Iya kan. Itu. Satu aja kebanyakan. Masa sepotong orang. Nah ini nih Mak nih. Bahasanya luar biasa bahasa. Pada ya kalau ngisiin rumah baru nih Mak, ini kan lebih identik ke ibu-ibu kata Bapak nih tadi nih, ke emak-emak. Ada nggak sih Mak ini, lu ngisi rumah baru nih, lu beli duluan ini nih, lu beli ini barang ini nih, lu beli duluan, ada nggak sih Mak? Apa
Itu mah sebenarnya nyerimpil juga. Ya, nyerimpil. Enggak, ya biasanya apa gitu mah yang paling ya, dulu beli. Ya terutama yang kebutuhan dapur. Oh, kebutuhan dapur. Iya, yang buat masak, yang kebutuhan buat yang utama ya. Utama. Yang utama. Ya, jadi yang zaman dulu yang kalau dibuat-buat ngisiin rumah ya. Iya, buat ngisiin rumah. Ada namanya apa namanya? Buat kayak model tetukon gitu. Itu yang harus dibeli nih rombongan emak-emak belinya. Dandang yang dibeli nih sama dia rombongan dia. Nama rombongan lakinya kerekan. Timba itu. Iya, ya, kerekan timba. Kerekan timba ya, dulu timba ini. Jadi ya itu anunya. Modalnya itu yang pertama itu yang karena harus ada air. Iya. Ini modal pertama. Mbak ngomong-ngomong soal kerekan. Mungkin ntar kita lanjut lagi nih ngomongin nih kerekan nih karena manfaat kerekan buat ngambil air juga. Iya. Ya, kita sambil nunggu air. Kita istirahat dulu deh, Mak. Iya, Mak. Nungguin timba, karena tali timba. Kita istirahat dulu dah gitu. Iya, kerekannya doang. Ya, Mbak, kerekan tadi tuh, Mbak. Masalah kerekan, apa kerekan yang harus dibeli duluan? Gimana tuh, Mbak? Ya, kalau kerekan sama dandang memang udah modal. Modal utama. Iya, karena itu buat air sama buat air itu masih masak ya. Karena memang ya itu kebutuhan hidup, kebutuhan orang hidup. Ya air, ya buat masaknya ya dandang, gitu. Ya zaman itu ya, kalau memang di iniin ya perlengkapan buat orang hidup itu kan termasuk mayoritas pada saat itu kan orang Betawi banyak kan tani. Ada nanam-nanam padi, singkong, semacam-macam lah. Ya terus buah-buahan, nyusul ya, perlengkapan pertanian ya pacul. Pacul juga ya, Pak. Iya. Itu diantaranya seperti itu. Tapi emang dulu, Pak, orang masak air di dandang mah bisa buat itu kopi, buat itu ya, Mak. Ada ya. Tapi ada juga ada yang kagak boleh minum air dandang, entak bengek. Oh, ada juga. Ada. Ada yang punya tujuh. Iya, enggak boleh. Kalau habis minum air dandang itu apa? Itu luakinya gitu itu. Tapi kalau buat mandi, tujuh, itu buat kan mandi ada apa-apa? Itu kan ada nasi-nasi nyeplos tuh di dandang. Iya, ada, Mak. Itu buat mandi itu bagus supaya ya, badan buat nyegerin badan yang pada pegel-pegel. Itu bisa buat obat juga. Jadi obat juga ya, Mbak. Air dandang. Dandang itu ya bagian dari yang punya nilai di dalam rumah tangga orang Betawi dulu ya. Kenapa? Maling segitu kejemnya ya. Sifat maling mah kan kejem ya. Dia kagak ngerti orang kalau dia mau colong ini. Tapi kalau udah urusan dandang sama kerekan dia kagak colong. Enggak berani. Oh, enggak berani dia. Itu ya. Itu. Itu di Betawi itu. Iya, ada ada isi anunya tuh. Enggak pernah dicolong itu. Enggak pernah. Iya. Biasa. Iya. Lewat dah. Kenapa lu berhenti? Tanya. Kagak, gua kagak tanya, liwat. Lewat mah tanya. Kagak udah. Iya, dari mana kok? Ngomong pada. Iya, ada besuk. Iya. Siapa yang sakit? Tadi yang kena pertasan tadi ya? Iya, aku tahu. Udah liwat, gue lagi ngomongin kerekan. Udah sore, ntar laki lu belum masak, terus masak sono. Buset. Iya. Laki lu belum dimasakin. Salam. Ya, salam. Luar biasa, Pak ya. Enggak, sampai tadi, di situ itikanya ya, luar biasa. Enggak, itu emak tadi bilang tuh, kita masak di dandang, air dandang itu ada nasi yang pada jatuh di situ. Buat mandi. Itu buat badan seger, jadi kayak obat ya. Yang pada meluang-luang ya, itu. Logikanya air tajin kan itu ya. Bener. Kayak bentuk air tajin. Iya. Tajin kan buat obat juga, buat obat ya, makan bayi. Iya. Itu mah air tajinnya air aron. Oh iya, aron. Beda, itu kan buat bekas kukusan, dikukus. Ya kalau dulu kita cermatin gitu ya. Iya, Bang. Kita lihat kehidupan orang dulu, orang-orang dulu itu sebetulnya tentang kesehatan
udah paham, iya, menjaga kesehatan dia udah paham, ya. Paham ya. Iya. Sekarang mah pada ceroboh. Iya. Kagak dipakai anu apa pitua-pitua udah kagak laku orang mah. Iya. Lah kalau kita lihat dari cara dia hidup tuh ya artinya pengetahuan tradisional itu udah ada. Udah ya. Ada, benar. Pengetahuan-pengetahuan iya. Udah ada. Sampai dia paham masalah kesehatan itu iya. Kan berarti dia mikirannya udah maju iya. Ke depan gitu, udah maju, Pak De. Luar biasa. Itu luar biasa. Apa tatanan hidup orang-orang orang dulu tuh udah ya, punya pakem lah ya. Udah punya pakem, udah punya pengetahuan. Iya, pengetahuannya luas sudah. Teknologi udah punya. Makanya kalau apa-apa makanya kan suka enggak boleh duduk depan pintu. Iya. Lagi rumah-rumah baru. Betul. Itu masuk tradisi lisan. Iya. Tradisi lisan, kagak boleh tuh. Entar orang boleh. Susah liwat. Iya. Benar, pintu. Benar, benar. Ya kalau depan pintu ya bisa lihat. Iya, gimana ini? Kagak boleh duduk di depan pintu. Iya. Ada yang katanya kita entar gabus liwat. Gabus dari mana liwatnya? Benar. Maksudnya gabus kering. Iya istilahnya ya. Kalau dia perawan jangan duduk depan pintu. Ntar gabus kering lewat. Maksudnya lama aturannya ngelamar dia jadi lewat. Jadi lewat. Tetangganya. Maksudnya begitu. Iya iya iya. Tetangganya yang dilamar. Filosofinya luar biasa ya. Jadi kalau kita mau ngulas pengertiannya luas banget. Luas luas. Makanya dulu itu. Ya istimewanya orang dulu modalnya taat. Iya. Taat kepada orang kedua orang tuanya, taat kepada gurunya. Iya, betul. Terus nasihat lingkungan, betul. Jaga iya. Kebersamaan hidup. Bener. Itu dulu itu yang ngajakin mereka enggak kayak orang sekarang mah meringsang. Iya. Hidup meringsang. Bener. Banyak duit juga kagak enak, iya. Kurang duit juga kagak enak iya. Gitu. Kalau dulu nyaman aja. Iya nyaman ya. Kelihatan ya. Artinya kalau kata orang Betawi begini, kalau orang dulu punya beras 8 liter, nyetir radio udah gedein. Iya. Senang iya, artinya. Iya, senang. Luar biasa ya. Ya artinya senang. Iya. Enak pun udah gedein ya. Beras gue banyak. Ya, beras gue banyak. Liter. Itu kode aja. Kalau pakai mikirin. Sederhana kan ya sederhana. Itu. Aduh. Luar biasa itu. Aduh. Nah, di sini ya artinya ilmu kebaikan sekarang ini karena memang modernisasi ini kuat masuk ke kampung kita jadi kegusur iya. Dulu kita makan nggak boleh disompok sekarang makan jalan iya. Coba banyak yang udah diiniin. Udah kagak boleh ya dulu nggak boleh zaman kita dulu nggak boleh zaman kita kecil ada makan jalan iya. Makan jalan nggak bisa kita bicara taat. Dulu juga begitu, guru ngaji saya salah, saya belain. Itu saya taat, harus pada guru. Itulah taat. Nah. Taat itu jadi, memang nomor satu. Orang dulu itu modal dasarnya. Modal dasarnya itu modal taat. Modal dasarnya itu taat dulu taat, dia. Iya. Kepada kedua orang tuanya, kepada gurunya. Betul. Itu modalnya itu dulu. Iya. Jadi nggak banyak protes. Iya. Kalau sekarang ya kata? Kedua apa kagak boleh duduk di depan pintu kalau sekarang diprotes sama sekarang. Apa sih mak itu? Emang apa sih mak? Apa sih mak? Mak itu rumah baru, mak rumah baru kan kata mak juga. Aduh, pendaringan apa pendaringan itu kita penuhin dulu isinya kali mak. Iya. Nah, satu. Pendaringan nih banyak. Pendaringan kita penuhin dah tuh. Iya. Beras dah. Makanya jangan sampai kosong banget. Terutama pendaringan isinya beras terus garam. Garam. Itu yang namanya garam. Kalau dapur mah ya, Mak. Iya, itu yang namanya garam sama beras jangan sampai glondang-glondang itu. Jangan sampai tiris kan banget, enggak boleh. Sebelum kita masuk nih orangnya masuk. Kan beli beras nih beli garam tuh, yang garam yang kasar kayak gini. Iya, iya, iya. Iya, rugal-rugal. Iya, itu diaurin tuh, diteritikan. Seanu sepinggir-pinggiran itu. Tujuannya itu karena rumah baru, takut ada ulah itu. Ada ulah yang enggak masuk. Betul, kan betul, dia pada takut sama garam. Itu termasuk syarat. Iya. Kalau ngisiin rumah itu syarat. Itu garam apa, Mak? Namanya, Mak? Itu garam kasar. Garam kasar kayak garam kasar, garam berugal.
Kalau grogal bukan garam bata, bukan. Iya, bukan ya. Kasar. Yang kasar banget, Cang. Iya. Buat obat sekarang. Ini kita, iya, betul. Mak, kita bicara garam. Garam memang asin kan ya, Mak? Iya. Ya, kita pengen di rumah teman jangan sampai asin, Mak. Yang asin, Mak. Kayak emang manis kan udah pasti kita nunggu sore minum sirupnya, Mak. Iya. Nah, itu kita lagi mah kita nungguin dulu aja dah, Mak. Bisa keulaan kalau asin, Mak. Biarin dah, Mak, sambil nungguin sirup datang yang manis. Iya. Kita berhenti dulu dah, Mak, aso. Baik, ya, kalau begitu. Iya dah, Mak. Iya. Kalau ya nih Bani, tadi ini kita udah masalah enggak garam. Tadi kan tuh garam yang kasar itu dulu. Sebarin karena rumah baru supaya jangan ada ular yang masuk ya, Bang. Apalagi tuh baru. Ada hewan, ada apa katanya kalau ya segala jenis makhluk apa dah enggak boleh ke dalam rumah. Memang ular takut sama garam memang. Iya, diantaranya kan itu kan. Iya. Dan binatang lain juga emang sama ini ya. Iya, kelabang apa tuh kurang langsung iya kurang. Enggak nyaman dia. Nyaman gitu ya. Nah, itu syarat mutlak tuh wajib ya, tuh. Betul. Rumah baru orang tuh ya, masuk itu iya di rumah baru itu. Iya, betul. Itu harus diaurin itu dulu skuternya tuh. Kan kalau ada bocah sakit juga, kan kita nyari garam, kita lempar-lemparin ke loteng. Iya benar. Iya iya. Supaya kayak kayak apa kata setan kelilipan. Setan kelilipan. Nah itu sebetulnya yang jadi apa namanya? Jadi acara seremonial orang dulu, sebenarnya maknanya itu menjaga lingkungan sebenarnya. Supaya aman. Bukan sekedar lempar-lempar garam, enggak. Ada tujuannya ya, Pak. Ada tujuannya. Lemparin itu juga ada tujuannya semua. Makanya dalam acara ngisiin rumah nih, Cang pengennya semua biar tertib banget gitu, Pak. Jadi enak. Satu-satu mesti. Ada apa, Pak? Izin, Cang. Mau apa itu? Saya dipanggil Pak Lurah, Cang. Sementara di depan kosong, Cang. Si Boni kemana emang tadi? Boni nganterin istrinya tadi, Cang. Mau belum pulang lagi? Boleh, Cang. Saya ke rumah Pak Lurah. Ya udah, lu laporan Pak Lurah, kita nggak apa-apa, kita. Ya. Jati ya. Iya, Pak. Ya. Itu bos udah kayak siluman datang-datang kalau kita tahu datang. Iya, mana yang biarin mah. Pakai juga kita bakal dulu. Emang dia punya tanggung jawab sama lingkungan itu. Cuma yang satu ini si Boni katanya tadi pergi dua sama bininya belum pulang itu lagi. Itu tadi udah kayak perangko nempel ya. Nah, makanya si Kobra sendirian dia jadi. Siluman ya, iya. Oh, jaga kampung deh. Jaga kampung, Bang. Bagus. Ada si Boni sama si Kobra, kampung kita kan Cang bilang jadi aman, Bang. Papa dia laporan sama masyarakat sama Cang. Ya kita sama-sama lah buat jaga lingkungan. Tanggung jawab bersama. Tanggung jawab bersama. Benar. Ini bersyukur banget nih, Mak, nih. Kalau udah bicara ngisiin rumah tadi kata Baba mah katanya cabut paku. Cabut paku rumah baru. Lah bikin sumur baru. Sumur baru. Caranya bikin sumur juga beda dulu, Mak. Mbak bini baru enggak mengapa ya, Mbak? Enggak. Cang mah enggak apa-apa. Cang mah enggak apa-apa. Boleh aja orang. Jangan. Bikin sumur mah dulu jauh dari rumah, Cang. Ini mah bini baru juga apa bukannya. Bikin kawin. Sumur, ini bukan bini. Lagi. Sumur. Sumur baru. Mak, itu sumur jauh dari rumah. Tapi dipagerin gitu ya, Mak. Dulu ya, Mak. Ada ini. Dulu mah kan ada tampah tuh, tampah. Iya. Ini kayak gini buat nampin beras. Iya. Itu dari depan pintu nih. Depan pintu kita gelindingin tuh. Dulu mah kan kebun masih pada lebar. Iya, lebar. Kita gelindingin. Ke kebun orang. Iya. Lah itu di mana tuh tampa berhenti kita bikin sumur di situ gali ukurannya itu ya, Mak. Iya, kalau rumah baru pokoknya bikin sumur kita gelindingin dulu tuh tampa soalnya mana berhentinya noh nikungnya kemana lah dia berhenti lah di situ. Kalau yang gelindingin Mas Chandra mah pasti 300 meter, Mak. Iya. Coba dia berhenti. Nah, sekarang mah tanahnya kagak ada bentuk tembok. Ukuran lah, bisa balik lagi ke dalam. Bisa balik lagi ke dalam. Iya. Kita bikin sumur di situ. Iya, ada begitu. Ini aja, ada ukurannya juga. Ada, ya, ada. Makanya apapun yang bakal dikerjain buat kepentingan umum, buat kepentingan keluarga, itu semuanya enggak asal. Iya. Enggak asal ini. Benar-benar. Semuanya tuh ada ketertibannya. Semuanya tuh diatur, diyakini, ditaatin gitu.
Jadi semua pekerjaan orang-orang zaman dulu itu dari mulai bikin rumah, ngisiin rumah. Udah dipikirin dulu. Udah dipikirin dulu. Benar-benar ngikutin tatanannya. Oh, ya. Tatanannya juga ditinggal. Gak ditinggal itu. Nih Pak, Mak, Pak, De, nih. Ini alhamdulillah nih. Kita udah paham nih Pak. Yeah. Mudah-mudahan pemirsa juga paham nih. Yeah. Budaya ngisiin rumah orang Betawi. Yeah. Yang Bapak bilang tadi. Nyabut paku. Nyabut paku. Misalnya ada kekurangannya bener. Juga kita siapa yang punya. Artinya nyabut paku itu sendiri sama aja kita modal dulu nih. Iya. Buat bikin rumah pakai iya, duit iya. Nih. Nah, kita dibantuin dah tuh sama tetangga-tetangga. Hasil-hasilnya. Kebersamaan sepertinya. Iya. Kalau bahasanya sekarang kebersamaan ya. Gotong royong. Gotong balik. Gotong balik. Ini kan nih berhubung udah sore juga waktu nih Mak nih. Yeah. Paling juga sejam lagi mau maghrib nih Mak nih. Mungkin kongko kita hari ini sampai di sini dulu. Oh, nah, iya, Bapak nih. Iya. Besok mah kongkonya jangan di sini apa, Cang? Iya, di mana kita? Agak ada airnya buat minum. Kan belum masak. Dia kan puasa. Haus. Iya. Ya udah kalau gitu bulan depan buat... bulan depan aku udah ada pisang rebus ah. Harus bulan ya. Depan. Alhamdulillah buat para pemirsa, alhamdulillah nih hari ini kelompok budaya kita bahas tentang adat cendera Betawi. Mudah-mudahan semua pada paham nih. Mungkin karena waktu udah sore juga dari Canggap selaku pembawa acara kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.